Hai semuanya, apa kabar? Masih ingat saya? Di video kali ini saya akan membahas masalah PNS yang menghina para TKW atau para babu. Sebenarnya di sini kita sebagai manusia, semua pekerjaan PNS, babu, manajer atau TKW itu semuanya sama, hanya nama saja yang tidak sama, tapi pekerjaan semua sama. Jadi kita tidak usah menghina atau menyudutkan pekerjaan orang lain. Kita di sini hanya ingin mencari makan untuk menghidupi keluarga kami sehari-hari. Jadi saya mohon semuanya jangan sekali-sekali menghina pekerjaan kami. Pekerjaan babu pun bukan pekerjaan yang buruk. Pekerjaan babu atau TKW itu pun pekerjaan yang mulia, bisa menolong orang, membantu majikan. Dengan ikhlas kami mencari makan halal, bukan makan yang non halal ya. Jadi saya tegaskan di sini bahwa TKW itu bukan pekerjaan yang buruk. Ini adalah pekerjaan yang mulia. Kami di sini cari makan yang halal. Belum tentu PNS lebih baik dari menjadi TKW atau babu. Lagiannya, kehidupan PNS atau pekerjaan PNS belum tentu lebih baik dari pekerjaan kami, TKW atau babu. Jadi, saya mohon jangan menghina-hina pekerjaan orang. Pekerjaan semua sama, hanya nama yang berbeda. Sekali lagi, pekerjaan semua sama, hanya nama saja yang berbeda. Ingat itu baik-baik ya. Yang penting kita cari kerja secara halal. Di mata Tuhan semua pekerjaan itu sama saja. Sekian dulu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.